Alkisah, tersebutlah kisah sang putra negeri Gadian Pura bersama hulu balangnya pergi berburu rusa untuk majlis hari raya yang bakal tiba. Sepandai-pandai rusa melompat, akhirnya jadi rendang juga kau raya ni. Hai! Malangnya sang rusa tak dapat dikejar. Sang putra pula terjatuh ke dalam air berpusar-pusar. Arus ganas mahu meragut nyawanya, namun suatu suara merdu menyedarkannya agar terus bertarung untuk hidup. Dan tangan pemilik suara merdu itu jugalah yang menyelamatkan nyawa sang putra. Kita kena bagi Tengku minum ni. Bila dalamnya bersinar, luarannya pasti okey. Maka sang putra dan hulu balangnya pun pergilah mencari suara merdu yang banyak berjasa. Hai, bawang merah, cepat sikit buat kerja tu. Ha, lepas ni datang ambil koleksi Shogun Black Diamond ni. Wahai ibu. Wow, cantik kuali. Aha, PWP eksklusif Raya Guardian. Diskaun sampai 70%. Raya nanti pas orang jealous tengok dapur kita. Peter sebenarnya sedang mencari suara merdu yang selamatkan nyawa Peter. Inilah dia, anak patik, bawang putih. Nyanyilah cepat, sabarlah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hey! Jangan main-main. Mana orangnya? Ampun, tuanku. Suara itu sebenarnya anak tiri patik bawang merah. Tapi mukanya tak cantik. Tak macam bawang putih. Kulitnya putih. Jangan wayang pasal kulit. Yang penting hati. Kulit tak ada masalah bagi beta. Ku bermimpi kan jadi sang putri, disayangi, dicintai sang raja sejati. Kekasih. Kalau macam tu, mari kita ke Guardian. Settle. Salah. Ada apa-apa dengan sunblock? Yang ini ada SPF 20. Oh. Setelah membawa kekasihnya ke Guardian, sang putra dan bawang merah pun diijab kabulkan. Kini bawang merah bukan saja cantik, malah hatinya juga cantik. Dia memaafkan bawang putih dan mak tirinya, dan mereka menubuhkan sebuah kumpulan muzik yang berjaya. Kita saksikan persembahan dari The Rempah Ratus. Selamat Hari Raya, Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya, Aidilfitri yang mulia. Selamat Hari Raya, Aidilfitri yang mulia.